Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seperti biasa, kita sekeluarga akan melakukan aktivitas camping di penghujung akhir 2023. Tempat yang akan kami kunjungi ini kebetulan tempat yang sangat tidak asing didengar oleh para teman-teman kampus lainnya, yaitu di Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara, yang beralamat di Desa Wisata Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara ini tempat camping yang terbilang cukup baru. Namun tempat ini langsung booming di kalangan para campers karena tempat ini menyuguhkan area riverside dan juga kolam pemandian air hangat. Dengan mempunyai fasilitas yang berbeda dari tempat-tempat camping lainnya, tempat ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan termasuk kami sekeluarga. Oh ya, yang lebih menariknya lagi, di kolam air panasnya ini terdapat suhu yang berbeda-beda loh teman-teman. Dan di sana kita juga bisa menikmati pemandangan persawahan yang hijau dan sejuk banget nih. Untuk area camping di sana, kalian bisa pilih area deck atau area yang reguler ya. Dan fasilitas di sana terbilang juga sudah cukup lengkap. Area riverside-nya pun cukup aman, bisa dinikmati bukan hanya untuk kalangan dewasa, tapi bisa dinikmati oleh anak-anak. Rute jalan menuju ke Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara, kami sarankan kalian mengambil arah cemplang. Untuk titik pertama kalian bisa patokannya ke SMA Muhammadiyah. Nah, setelah itu kalian melanjutkan untuk titik kedua, yaitu Desa Wisata Ciasmara. Kalau kami kebetulan lewat Cikampak karena kita mau makan siang dulu di Soto Mie langganan kita. Untuk medan jalan menuju ke sana, overall cukup aman dilalui. Memang sudah pasti yang namanya datang ke tempat camping, hampir semua kita menemukan jalan yang berliku, menurun, dan menanjak. Yang penting kalian harus perhatikan kendaraan kalian dalam keadaan sehat, dan keahlian mengemudi juga sangat diperlukan, serta selalu hati-hati dalam berkendara. Pentingan belok kiri. Siap, makasih. Oh ya teman-teman, untuk medan jalan memang ada beberapa titik jalan yang bisa dilalui dua kendaraan, dan ada pula jalan yang cukup dilalui hanya satu kendaraan saja, apalagi setelah kita memasuki kawasan wisata Desa Ciasmara. Tentunya ketika kita berpasangan dengan kendaraan lainnya, kita harus saling bergantian ya teman-teman. Boarding 78 ini ya, ada gedung hijau nih. Belok kiri ya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba camping di Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara, kami sarankan wajib melakukan reservasi terlebih dahulu ya, agar kalian bisa mendapatkan spot terbaik yang kalian inginkan. Oke, tidak usah menunggu lama lagi. Untuk kalian yang penasaran seperti apa serunya perjalanan camping kami di penghujung akhir tahun 2023 di Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara, tonton video ini sampai selesai ya, agar kalian bisa mendapatkan gambaran seputar camping di Lembah Cipanas Ciasmara. Nomor admin dan harga sewa akan aku sematkan di kolom deskripsi. Nanti kalian cek ya. Kita sudah sampai di Desa Ciasmara Kelapa 3. Ini parkirannya lagi penuh ya. Tadi kita sempat menunggu dulu. Nah, akhirnya kita baru disuruh masuk nih. Rame banget ya sampai parkirannya sampai ke depan-depan sana tadi. Sekarang waktu pukul 13.52, ini kita sudah sampai di Ciasmara Kelapa 3 ya. Ini kita langsung ke office-nya ya untuk menyelesaikan reservasi pembayaran. Nah, di sini di warung ini ya. Kang, ya. Yang MHF. Setelah selesai melakukan registrasi pembayaran, ini kita langsung loading barang dan menuju ke area camping.
saat ini pukul 14.50. Ini kita lagi mendirikan playset dulu, lalu mendirikan tenda karena cuacanya ini sedang hujan gerimis ya, dan suara gemuruh geluduknya juga terdengar. Ini kita mendirikan tendanya satu-satu agar cepat selesai, jadi dikerjakan yang bersama-sama biar cepat selesai, kita ada tempat untuk berteduh. Bismillah ya teman-teman. Bismillah, saatnya kita mendirikan tenda. Oh ya teman-teman, di Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara ini juga sudah menyediakan penyewaan tenda ya. Jika kalian yang ingin mencoba camping dan belum mempunyai tenda, kalian tinggal hubungi aja pihak pengelola ya teman-teman. Untuk camping kita kali ini, kita mendirikan 3 tenda ya teman-teman. Untuk view yang kita dapat langsung menghadap ke riverside-nya. Dan di sini kita camping mulai dari tanggal 30 Desember 2023 sampai tanggal 1 Januari 2024, tepatnya 3 hari 2 malam. Sekarang waktu pukul 18.05, ini kita baru selesai rapi ya semua setup tenda dan dapur. Ini kita konsepnya lesehan aja karena berbarangan ya, biar seru saat makannya. Ini view-nya menghadap ke sungai. Ini kita lagi menyiapkan menu buat makan malam ya, kita niatnya mau bikin bakso. Bismillah, saatnya kita makan malam dulu ya teman-teman. Ini kita menunya bakso, karena cocok banget ya kalau malam-malam ini dengan menu yang hangat-hangat. Dan kebetulan kita bisa makan bareng nih seperti ini. Setelah makan malam selesai, dan tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol, dan waktu pun juga semakin larut, menunjukkan pukul 22.00, saatnya kita istirahat ya. Selamat pagi teman-teman, tanggal 31 hari kedua kita di Ciasmara, Kelapa 3. Ini untuk suasana paginya, dan suhu sudah mencapai 20 derajat Celcius ya. Alhamdulillah, sepertinya cerah ya untuk pagi hari ini. Alhamdulillah, di hari kedua kita di Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara ini kita dikasih cerah ya di pagi hari, dan udaranya pun sejuk banget di sini. Setelah ini kita akan siap-siap untuk membuat sarapan pagi. Untuk sarapan pagi kita kali ini, kita akan membuat beef teriyaki. Bismillah, saatnya kita sarapan pagi dulu ya, karena setelah sarapan pagi, kita akan langsung bermain di area sungai dan di area kolam. Kalau sudah bermain air ya, namanya anak-anak sudah pasti senang banget nih teman-teman. Dan Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara ini adalah tempat yang cocok untuk kalian menjadikan destinasi liburan kalian bersama keluarga.
Dan untuk teman-teman yang melakukan aktivitas bermain air di area sungai harus tetap hati-hati ya. Jernih dan panas. Setelah tadi kita sudah bermain di area sungai dan di area kolam air panas, sekarang aku akan mengajak kalian untuk keliling melihat fasilitas dan suasana yang ada di Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara. Dan sekarang ini kita lagi ada di kolam air hangatnya. Di sini ada saung-saung ya. Nah, ini untuk kolam air hangatnya yang sebelah sini. Kenapa dinamakan Kelapa 3? Karena dari sumber air panas ini ada di tiga kelapa yang ini, teman-teman. Makanya di sini dinamain Kelapa 3. Nah, untuk di sekitar sini juga terdapat dua toilet yang dekat sekali dengan area kolam air hangatnya. Ini untuk toiletnya. Dan di seberang sini juga bisa dipakai untuk mendirikan tenda. Nah, ini juga termasuk kolam air hangatnya ya. Kalau untuk kolam yang ini kolam biasa. Yang air hangat hanya dua ini dan dua kolamnya ini. Dan untuk kondisi di weekend ini dari kemarin pun sudah full ya. Penuh banyak sekali teman-teman campers kita yang menikmati camping di Ciasmara Kelapa 3 ini. Benar-benar karena lagi booming banget ya tempat ini. Nah, di sini di setiap sudut lahan yang dimana sekiranya layak untuk mendirikan tenda itu bakal dijadikan space untuk mendirikan tenda karena benar-benar ramai banget ya di sini dan semua orang pun penasaran untuk menikmati camping di Ciasmara Kelapa 3 ini. Dan untuk semua area yang di sini adalah area reguler yang non camper van. Nah, ini untuk tiga kelapanya ya, yang mana tadi sudah aku jelaskan bahwa menurut informasi dari pihak pengelola sumber air panasnya dari tiga kelapa ini ya teman-teman. Makanya di sini dinamakan Kelapa 3. Walaupun di sini sebenarnya yang kalian lihat ada empat kelapa, tapi yang dimana yang masuk lahan di sini tuh ada 1, 2, 3. Kalau yang ini di luar lahan ya, makanya disebutnya tiga Kelapa 3. Dan untuk yang ini adalah area parkir motornya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke area musola. Dan ini untuk area musola. Ya,
yang ada di sini. Untuk area musolanya sudah disediakan perlengkapan sholat ya, sajadah sama mukena di sini. Dan untuk yang ini adalah area wudhunya. Area wudhunya juga sudah ada ya. Dari area wudhu ini, belakangnya ini adalah area toilet. Ada dua toilet ya, sama. Hanya lagi full, kita nggak bisa cek dalamnya ya teman-teman. Untuk dari area musola, ini adalah area yang kemarin ya, yang kemarin kita melakukan reservasi pembayaran. Nah ini untuk warungnya yang ada di sini. Warung-warung di sini menyediakan makanan atau cemilan ringan ya. Kalian tinggal pesan aja di sini. Bukanya dari jam 8. Dan untuk yang ini sekarang adalah area parkir mobil. Nah, kalian bisa lihat kan betapa penuhnya parkir mobil di sini. Sampai ke sana-sana, sampai ke depan ya. Karena benar-benar ramai banget yang melakukan camping di sini. Nah, untuk yang ini adalah area office, tempat kita membeli loket karcis yang bila mana kalian hanya melakukan wisata aja, tidak melakukan camping, kalian bisa beli roketnya, pembayaran loketnya di sini. Dari area parkir mobil di sebelah sini juga bisa untuk space mendirikan tenda, dan ini untuk deck yang menghadap ke riverside-nya. Di sini ada 5 deck yang menghadap ke riverside yang sebelah sini ya. Dan ini juga dekat sekali dengan area toiletnya. Yang mana toilet ini ada 2, yang sebelah sini hanya untuk bilas, dan sebelah sini yang ada WC-nya. Dan semua itu WC-nya WC jongkok ya teman-teman. Nah ini untuk dalam area bilasnya. Ini untuk jembatannya menuju ke area riverside yang ada di seberangnya. Ini untuk tenda kita. Nah ini untuk area toilet yang ada di seberang jembatan ya. Ini untuk kondisi area camping yang ada di sini. Sekarang kita lihat untuk area camping yang ada di sini, yang di atas sini ya. Benar-benar full. Nah, ini untuk kondisi lahan camping yang ada di atas. Ya teman-teman, benar-benar rame. Sampai ke atas-atas sana juga bisa dijadikan lahan untuk mendirikan tenda ya. Nah, ini ada penambahan toilet yang masih dalam on progress ya, belum jadi. Setelah keliling melihat fasilitas yang ada di sini, sekarang kita masak untuk menu makan siang dulu. Dan suhu di sini mencapai 28 derajat Celcius. Setelah tadi kita sudah bermain di area riverside dan di area kolam air hangat ya. Dan ini kita juga sudah makan siang lagi. Sekarang kita lagi nyantai ya. Sekarang waktu pukul 11.10, ini kita mau trekking ke area persawahan ya, yang ada di dekat-dekat sini aja.
Masya Allah tabarakallah, inilah view persawahan yang ada di Lembah Cipanas Kelapa Tiga Ciasmara. Pukul 12 lewat 10. Ini setelah tadi kita sudah trekking ke area persawahan, dan sekarang hujan pun turun cukup lebat di sini. Untuk suasana riverside-nya arusnya mulai kencang ya, karena hujan pun cukup deras di sini. Sekarang waktu pukul 12 lewat 30. Ini hujannya sudah mulai reda. Kita lagi buat gorengan ya di siang hari, buat cemilan. Sekarang waktu pukul 17 lewat 30. Senja menjelang maghrib di hari kedua di Ciasmara Kelapa Tiga ya teman-teman. Ini cuacanya masih gerimis, hujannya benar-benar awet banget, dan kabutnya pun sudah mulai turun ya, Masya Allah. Waktu menunjukkan pukul 19 lewat 5. Ini kita mau mancing dulu ya. Mau mancing ikan, mau buat bakaran tahun baru. Tapi waktu langka, kayaknya mancing bisik ya. Ya, karena anak, waktu langka. Dapat ikan. Tarik, gede ini, gede ikannya. Yeay. Ikan. Bismillah, malam kedua kita di Lembah Cipanas Kelapa Tiga Ciasmara. Ini kita akan bakar ikan dan bakar ayam untuk menu makan malam kita. Setelah makan malam selesai, ini anak-anak langsung bermain kembang api ya. Untuk hiburan anak-anak aja sih sebenarnya, agar anak-anak terhibur dan merasa senang saat melakukan aktivitas camping. Saat ini pukul 12.00, inilah suasana pergantian tahun 2024 di Lembah Cipanas Kelapa Tiga Ciasmara. Selamat pagi semuanya. Hari ketiga di Ciasmara Kelapa Tiga. Ini hari terakhir kita camping di sini ya. Ini suasana paginya masih cerah. Mudah-mudahan nanti nggak hujan sampai kita mau pulang. Dan ini kita lagi mau mempersiapkan untuk sarapan pagi dulu ya. Bismillah, sekarang kita masak untuk sarapan pagi dulu ya teman-teman. Karena setelah sarapan pagi, kita akan menemani anak-anak untuk bermain di area sungai lagi. Lalu kita bersih-bersih dan bersiap-siap untuk pulang.
Setelah semua selesai terpacking dan kita memastikan area camping kita tidak ada barang-barang yang tertinggal dan tidak ada sampah-sampah juga yang berserakan, setelah ini kita mau langsung pulang. Selesai sudah pengalaman camping kami sekeluarga di penghujung akhir tahun. Semoga apa yang kami bagikan ini bisa menjadikan manfaat dan bisa menjadikan referensi untuk kalian yang ingin mencoba camping di Lembah Cipanas Kelapa 3 Ciasmara. Dan kami High Five Channel juga ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah bersedia menonton video kami dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk di like bila mana kalian suka dan beri saran atau masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk di-subscribe agar channel kami bisa lebih berkembang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.